Hadirin hadirat rahimakumullah, nggih. Kaitan kaji amal jariah sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi ya. Dan iki ibu-ibu bapak hadirat yang aturin niki resep metode cara antisipasi atau cara mengatasi, bukan mengantisipasi. Dengan demikian juga mengantisipasi jaga diri ele ujian cobaan musibah bala bencana dari cara atasi masalah sedang terjadi nggih okay? Nah niki terlepas ini pelunggum sami yang bersedekah di bersedekah lagu ticar hidayah si nenek mule berkat seikhlas selalu pada beramal bersedekah ticar ingat insyaallah talu niki hadis rasul sallallahu alaihi wasallam sampangkit sampean niku sampean di pelunggum sami ingat okay? Jadi satu resep yang diberikan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam atas wahyu, atas dasar wahyu dari Allah SWT terhadap nggih pelunggum samitia ada tijan terhindari oleh bala musibah cobaan ujian dan andin dia sampun atau sedang mengalami ujian cobaan bencana musibah tijan tetau atasi masalah problema ini berbicara suku waktu dia baginda Rasul Muhammad SAW terdatangi si dua sahabat niki penyusah waktu itu wah nggih. Jadi sejarah niki waktu tua penyusah. No menanya, no mati, no menusaha, no bangkrut, no wainya gama bayarnya tutup. Penyakit ili beliau sendiri sahabat niki, penyakit ili de bandel, penyakit ili sri nana, wainya gama. Sehingga matur jumpa kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tunas pretuk bara aja. Cara yang kita atasi problema kediki ya Rasulullah yang menilai lebih susah hidup ni muk usaha, ni bangkrut, ni muk cobaannya menipi mati peluk senina anakku meni ngeripi ngerait selaku ni mengone-ngone marah manik pelunggu ya Rasul kuasa kadal fakru ayyakuna gufran nyarisnya kerasnya kemiskinan, kepakiran manusia seno ini na'udzubillah nendalik sebabah ya anjari tahu kafir na'udzubillah miskinnya seseorang menyebabkan seseorang itu bisa jadi dengan kafir moye bekhawatiran ya Rasulullah lamuk terus menerus biar uji marak nikirun yang menerima musibah bala ujian marak nikir itu ayah Rasul mondek tahan lamuk nunas berumbiak entah adik terhindar ili ujian musibah bencana nikir dan adik bau atasi adik narak jalan keluar problema nikir ya Rasul. Lalu Nabi SAW Dui bandem searak tiye pelihara anak jarim sabeduwe jaga senine sabeduwe jaga bentengi manik Nabi pelihara nunas penjagaan di sisi Allah nunas perlindungan di sisi Allah baik ilik dui bandem ilik diri kamu manik Nabi ilik senine ilik anak nunas benteng perlindungan di sisi Allah dengan cara sisihkan sebagian dari badan di jalan Allah sedekah iman Nabi Rasulullah sedekah amalah nggih ndek mesti juk musala juk madrasah juk masjid doang bapak ibu hanya hadirat juk semeton jarin lamun pelunggum sami tiang sampun nara kiring kain sasolah sabaru mau berdua FTP sampunan temeli tanjak anu bagi-bagi nanti berdua sekat ribu tu lain 5 ribu tu lain 5 ribu ya mana Nabi ya cara bentengi dua bandar tunas perlindungan dari sisi Allah SWT ini diri beri dua bandar beri sini anak ini segala macam sambil menjaga ya saya harap amat jaga si nenek dengan cara sisihan dua bandar sebahagian sejuta persen no. Dek lalu-luit dek bagi dua pokok narak mak Nabi. Nah ia dasar Rasul SAW bermanik inna sodakota sesungguhnya sedekah senuk okay? Lata defa'u sungguh mencegah menolak seba'ina minal balaya 70 macam bencana nah no 70 macam bencana okay? Ahofuha paling ringan bencana samun tolak okay? Musibah samun tolak okay? Tapi ada bencana atau balak samun tolak isi sedekah niki paling ringan penyakit kuste atau penyakit
tapi rasa belang-belang niki wah penyakit lamun bahasa yang tunggum sami lengek niki penyakit perong nauzubillah zalim iya mani nabi baru jaga duit bande pelihara harta benda jaga sini anak elek mara bahaya balak dan bencana dan sebagainya isi kembih isi pada bersedekah jangan sedekah senuh dapat menolak menghindari dengan satu sedekah elek pituk bulu macam bencana alhamdulillah harus pira dah nden harus pira nden mesti 100 nden mesti 1 nden mesti 1 juta nden pira sak kemampuan 1000 mampun 1000 2000 mampun 2000 lagu jelas sereso solat maniki mudah-mudahan tetap pijak terjaga sida-sida Allah SWT la ilaha illallah rata-rata makin pada berdui doang makanan berdui minuman ia molah ia becak ia modok okay? Kirim kain anu berdui doang okay? Ndek jak tahu belian batur hak baru bapak ibu adin hadirah okay? Sawat kadu dia jadi masalah sedekah okay? Sedekah lagu pilih-pilih nak lumbar bersedekah sehingga angkembe ada nak kadun ngaji kadun sembahyang kadun ibadah dengan senuh tetap minum sembahyang ia gawin ni seri solat tahun bersedekah seri beli harapan pahala mau macam ni ni pada pahala bawa bersedekah kan elek dengan sak rajin sembahyang kaji dengan sak senin kemis sesembahyang kan menuh lamun seri rajin dengan menuh sembahyang tahun bersedekah beli kemungkinan besar kemungkinan doi bade semua sedekah niki seringan kadun ibadah kan menuh kecepong misal rajin menuh masjid rajin di masjid berjamaah rajin di musola rajin hadir musuh pengajian ya membelian sandal nggih nentu sering nak kadu di masjid kecopong kirim kain semut sedekah niki nggih alhamdulillah syarat dengan petuk barang nggih sire solah tuan bersedekah sedekah niki sire beli harpa ya mau nggih luit bawa paha pahala nanu aja masalahnya dimina dengan bersedekah niki marak dengar tolok benih atau teluk benek solah jak tahu entah anak tahun golok niki solah penerok datang deh solah iya wai barang sedekah lagu suka lekalan sahur dia empat-empat darah air darah apa tom sahur dia yang anu doang dia nak teuk yang mati sedekah niki dia gaduh ne nanu dia narak tom gaduh sembahyang dia gaduh malah na'udzubillah mumpir kecopong mumpir gaduh lalu bergocek misalnya kan menyusah misal kiri mumping kadun lalu bergocek kadun lalu sandindik nani kena ngit jadi bersedekah ibarat dengan talak-talak.